Ini mau gimana? Lanjut kan? Lanjut. Ini mungkin saya nggak tahu ini bagaimana situasi di Tarakan ini, tapi saya lihat luar biasa. Kalau anak-anak ini kan tentu polos masih ya. Kelihatan kok dari cara mereka, body language-nya, suaranya, kegembiranya, dengan adanya mendapatkan 4 sehat 5 sempurna ini. Begitu lengkapnya tadi kan, ada susunya. Jadi itu, untuk ini antusias sekali anak-anak ini. Menunya gini, sebenarnya menu ini 4 sehat 5 sempurna. Dia harus terdiri dari karbohidrat, yaitu bisa dari nasi, ubi, singkong, terdiri dari sayur, sayur berbagai macam boleh ganti-gantian, buah, buah berbagai macam boleh bisa ganti-gantian, protein bisa berganti-gantian, sayur apa ayam, telur, ikan, daging, ya kan? Baru yang sempurnanya harus ada susunya. Yang kami lagi uji coba ya, standar nasional ditentukan 15.000. Kami sudah coba kemarin di Malino, 15.000 tidak masuk karena masalah tempat. Dia perbatasan transportasi. Di sini bisa agak lebih murah sedikit. Tapi nanti harganya pasti nanti akan kami evaluasi dengan tim kami. Berapa yang pas untuk Tarakan ini? Tentukan nanti UMKM yang akan menyediakan kan tentu harus ada untung juga. Oleh sebab itu nanti kami akan laporkan. Kalau perhitungan sementara untuk Tarakan ini kira-kira 20 sampai 22.000 kira-kira gitu lah. Ya. Ikan sama sayur, nasi. Ikan, sayur, nasi tiap hari. Yang pertama, Bapak Yohanes Parende, mana orangnya? Jadi dengan demikian, ini program pertama kepada otaknya cerdas. Jadi oleh sebab itu ternyata gizi yang cukup lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Oh, ya, 5 sempurna. Ya, jangan mau kalah sama yang di tengah-tengah. Oke. Mohon izin kita akan menyaksikan sebuah tarian. Ini mungkin saya nggak tahu ini bagaimana situasi di Tarakan ini, tapi saya lihat luar biasa.
Kalau anak-anak ini kan tentu polos masih ya. Kelihatan kok dari cara mereka, body language-nya, suaranya, kegembiranya dengan adanya mendapatkan 4 sehat 5 sempurna ini. Begitu lengkapnya tadi kan, ada susunya. Jadi itu, untuk ini antusias sekali anak-anak ini. Menunya, Pak. Menunya gini, sebenarnya menu ini 4 sehat 5 sempurna. Dia harus terdiri dari karbohidrat, yaitu bisa dari nasi, ubi, singkong. Terdiri dari sayur, sayur berbagai macam boleh ganti-gantian. Buah, buah berbagai macam boleh bisa ganti-gantian. Protein bisa berganti-gantian, sayur, apa, ayam, telur, ikan, daging, ya kan? Baru yang sempurnanya harus ada susunya. Yang kami lagi uji coba ya, standar nasional ditentukan 15.000. Kami sudah coba kemarin di Malino, 15.000 tidak masuk karena masalah tempat. Dia perbatasan transportasi. Di sini bisa agak lebih murah sedikit. Tapi nanti harga pasti nanti akan kami evaluasi dengan tim kami. Berapa yang pas untuk tarakan ini? Tentukan nanti UMKM yang akan menyediakan kan tentu harus ada untung juga. Oleh sebab itu nanti kami akan laporkan. Kalau perhitungan sementara untuk tarakan ini kira-kira 20 sampai 22.000 kira-kira gitu lah. Ya. Ikan sama sayur nasi. Ikan, sayur, nasi tiap hari. Yang pertama, Bapak Yohanes Parende, mana orangnya? Jadi dengan demikian, ini program pertama kepada otaknya cerdas. Jadi oleh sebab itu ternyata gizi yang cukup lengkap, 4 sehat 5 sempurna. Oh ya, 5 sempurna. Ya, jangan mau kalah sama yang di tengah-tengah. Oke. Mohon izin kita akan menyaksikan sebuah tarian. Yang warna coklat di belakang, yang hijau belakangnya coklat. Nah, di nambung. Taruh sini aja buat kamu.